Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya, Meros Diana. Nah, kali ini saya mau mereview sesuatu yang kecil tapi menurut saya penting banget, khususnya buat bunda-bunda semua yang udah berumah tangga ataupun yang belum berumah tangga tapi nyucinya pakai mesin cuci. Nah, sebelum kita mereview, alangkah baiknya bunda-bunda semua untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya ya. Jangan lupa tonton sampai selesai. Nah, jadi yang mau aku review adalah ini dia, tarat. Ini adalah jaring-jaring untuk mencuci pakaian dalam. Nah, jadi bunda-bunda semua yang suka mencuci di mesin cuci, yang sering menemukan pakaian dalam yang kenapa tiba-tiba jadi bolong atau tiba-tiba sobek, itu mungkin disatuin sama pakaian yang ada resletingnya atau yang ada kancingnya. Nah, jadi di sini aku mau ngasih tahu gimana caranya biar si pakaian dalam tetap bagus. Nah, jadi ini dia solusinya. Ini aku belinya di Shopee, harganya 6.000-an. Jadi aku tuh beli 6 dan ini yang belum aku buka, yang sampel yang mau aku unboxing ke bunda-bunda semua. Sedangkan yang lain udah aku buka, ini semua ada 6 dan udah aku pakai juga. Ternyata worth it banget ya, Bun. Nah, sekarang kita unboxing dulu ya. Kayak ini. Ini ketika dibuka dan dilebarkan, ini tuh bentuknya jadi kayak tabung. Jadi tabung jaring-jaring gitu ya. Dan untuk jaring-jaringnya lumayan agak tebal juga. Untuk bagian atasnya ini ada plastik yang agak keras. Jadi biar si posisinya itu ketika kita tarik seperti ini tuh posisinya tabung gitu. Terus biar enggak ngegulung juga gitu. Jadi ada penghalang atau pengaitnya gitu di sini, plastik yang keras di bagian bawahnya juga. Nah, kayak gini ya posisinya ya. Untuk diameternya itu dari ujung sini ke sini itu 15 cm. Dan cara pemakaiannya seperti ini. Kita pertama buka dulu sletingnya. Sletingnya kita buka dulu. Kemudian kita masukkan pakaian dalamnya. Ini aku pakai sampel celana anak aku. Kita masukin ke sini. Nah, untuk pemakaiannya nggak usah terlalu penuh ya, cukup setengahnya aja. Nah, seperti ini, baru kita masukkan deh ke mesin cuci. Nah, kenapa aku belinya banyak, ada 6 piece, itu biar si pakaian dalam aku sekali cucinya itu bisa masuk semua, bisa kucuci semua. Jadi nggak repot-repot lagi, kita khawatir pakaian dalam kita bakalan bolong itu dengan solusinya ini ya. Cuman ini tuh aku baru pakai 2 kali, jadi belum tahu kedepannya seperti apa, apakah cepet bolong atau enggak si jaring-jaringnya. Dari keenam barang ini ada satu yang ternyata si sletingnya itu doang ya. Sayang banget, tapi nggak apa-apa karena masih ada yang lain. Kayak gitu ya. Nah, ini pengalaman aku karena aku sering kesel juga pakaian dalam aku dan suami aku dan juga anak aku sering cepet bolong. Ternyata ada di Shopee dan ini worth it banget. Jadi untuk bunda-bunda semua yang bingung atau misalkan yang masih ragu untuk membeli ini worth it apa enggaknya, silahkan dibeli aja karena ini harganya cukup murah dan juga cukup worth it. Nah, satu lagi untuk pakaian dalam yang kotor, mohon maaf, kadang untuk pakaian dalam wanita itu sering ada noda ya, sering agak susah juga. Nah, jadi sebelum dimasukkan ke sini kita kucek dulu, kemudian ketika sudah bersih, sudah hilang nodanya, baru masukkan ke sini deh. Jadi nanti dibilasnya bareng sama pakaian yang lain. Nah, untuk pengeringnya nih, buat misalnya mesin cuci kalian itu enggak satu tabung atau misalnya si pengeringnya itu terpisah. Nah, kalau misalkan untuk mesin cucinya ada pengeringnya, itu keluarin dulu aja dari sini. Jadi dikeluarin dulu, kita bilas lagi si ininya, si pakaiannya, atau ketika sudah dibilas dalam sini juga nggak apa-apa, kita langsung masukkan ke pengering. Jadi yang ininya itu, pakaiannya ininya nggak usah dimasukin ke pengeringnya. Itu sih menurut pengalaman saya. Tapi mungkin bunda-bunda semua ada pengalaman juga seperti apa memakai jaring-jaring untuk mencuci pakaian dalam ini seperti apa, kalian boleh juga ya kok dia apa berbagi pengalaman di kolom komentar. Nah, mungkin seperti ini dan cukup sampai di sini dulu review dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat
Jangan lupa jika kalian suka sama video ini, kalian klik tombol like. Dan untuk pengalaman saya makin baik lagi, video saya lebih berkualitas lagi, ada inovasi dari video-video saya selanjutnya, kalian jangan lupa klik subscribe juga ya. Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian. Barangkali teman-teman kalian belum tahu ada jaring-jaring pencuci untuk pakaian dalam ini. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.